Masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang banyak tantangannya. Hal ini juga yang dirasakan oleh Boy William saat kembali beraktivitas di luar rumah. Terlebih bukan hanya Boy William, risiko penularan penyakit memang masih bisa terjadi pada siapa saja. Jadi gak heran kalau banyak orang berusaha menjaga dirinya semaksimal mungkin. Melindungi diri memang wajib, tetapi Boy punya cara fresh jaga diri pada masa adaptasi baru, yaitu dengan memenuhi kebutuhan vitamin C. Vitamin C yang dikenal sebagai asam askorbat punya peranan penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Salah satunya berperan sebagai sumber antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C juga mampu mengoptimalkan penyerapan zat besi di dalam tubuh sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bukan hanya itu, vitamin C juga dapat membantu merawat kesehatan tulang maupun gigi. Vitamin C juga dapat membantu tubuh memproduksi kolagen. Sebagai informasi, kolagen ini merupakan protein yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah penuaan dini, mempercepat proses penyembuhan luka, hingga mencerahkan kulit. Meski memiliki segudang manfaat, nyatanya asupan vitamin C harian dalam tubuh ini kadang belum tercukupi secara maksimal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Inilah kenapa penting banget menambah asupan vitamin C secara tepat. Bukan tanpa alasan Boy William memilihnya. Vitamin C dalam bentuk serbuk dengan kadar lebih stabil dibanding dalam bentuk cair. Perlu diketahui jika vitamin C tidak stabil dalam bentuk larutan, terutama jika terdapat udara dan sensitif pada pengaruh luar yang menyebabkan kerusakan. Suplementasi vitamin C dipilih Boy William agar bisa memelihara daya tahan tubuh sekaligus membantu memenuhi kebutuhan vitamin C yang diperlukan oleh tubuh. Tidak hanya itu, ia juga memilih makanan yang mengandung vitamin E sebagai antioksidan guna menangkal radikal bebas, vitamin B3, B6, dan B12 untuk menjaga sistem syaraf dan meningkatkan energi.